Hai sahabat sehat, kemarin kita sudah menyaksikan rangkuman penyakit hepatitis A dan E. Di video kali ini, kita akan mengulas penyakit hepatitis B, C, dan D. Apa sajakah itu? Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa klik subscribe ProSehat YouTube channel ya. Virus hepatitis B dan D ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui cairan tubuh orang yang terinfeksi ke tubuh orang yang sehat. Cairan tubuh yang dimaksud dapat berupa cairan air mani, air ludah, atau darah. Cairan ini dapat masuk ke tubuh orang sehat melalui luka terbuka, jarum suntik yang dipakai bergantian, hubungan seksual tanpa pengaman, penggunaan alat tertentu bersamaan, atau sikat gigi, pisau cukur, dan alat medis lainnya. Virus hepatitis C ditularkan lewat produk darah, misalnya transfusi darah, penggunaan jarum suntik bergantian pada penggunaan obat terlarang, dan pekerjaan yang terekspos darah dari tuntutan pekerjaannya. Sekitar 90% orang yang terinfeksi hepatitis B dan D akan sembuh dengan sendirinya, tetapi 0,1-1% mengalami hepatitis berat atau fulminan yang dapat berujung pada kematian. Sebagian besar infeksi hepatitis C akan berkembang menjadi kronis sebanyak 85-90%. Waspadai jika infeksi hepatitis C menjadi kronis, maka dapat berkembang menjadi sirosis hati hingga kanker hati. Pencegahan hepatitis B, C, dan D adalah 1. Dengan menggunakan jarum suntik yang steril. 2. Hindari pemakaian narkoba. 3. Hindari hubungan seksual. 4. Melakukan vaksinasi hepatitis. Itulah video rangkuman hepatitis B, C, dan D. Jadi, jangan takut dan selalu waspada agar kita terhindar dari hepatitis. Jangan lupa install aplikasi ProSehat melalui Google Play atau App Store. Ingat sehat, ingat ProSehat.